وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Ikhwatan iman, puji dan syukur kita munajatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Salawat beserta salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatan iman, di antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala kisahkan di dalam kitabnya yang mulia, yaitu Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan beberapa kisah yang syarat dengan pembelajaran untuk bisa kita jadikan acuan di dalam kehidupan kita. Di antara kisah yang dipaparkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran adalah apa yang terjadi pada kehidupan Nabi Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu Nabi Nuh alaihi salam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala menceritakan dalam perjalanan Nabi Nuh alaihi salam dan apa yang beliau hadapi dari kaumnya, bahkan termasuk juga dari orang dekat Nabi Nuh alaihi salam, istri dan anaknya, sampai akhirnya setelah Nabi Nuh alaihi salam melaksanakan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan untuk membuat kapal. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan azab, memberikan balasan kepada hamba-hamba Allah azza wa jalla yang durhaka, di mana sampai pada titik seperti yang diceritakan oleh Allah azza wa jalla di dalam Al-Quran, كذبت قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. Mereka mendustakan Nabi Nuh, menentang Nabi Nuh, menolak ajaran Nabi Nuh, bahkan mereka mencaci dan menghina serta merendahkan Nabi Nuh, bahkan mereka mentertawakan Nabi Nuh dan mengatakan bahwasanya majnun, Nabi Nuh itu gila. Melihat apa yang dilakukan dan dijalankan oleh Nabi Nuh alaihi salam, fada'a rabbahu, barulah ketika melewati ujian demi ujian, cacian dan makian yang dialami oleh Nabi Nuh, yang beliau tanggung dari kaumnya, barulah Nabi Nuh
menengadahkan kedua telapak tangannya memohon meminta kepada Allah, anni maghlubun fantasir. Ya Allah, aku kalah. Aku selalu mereka hinakan. Fantasir. Maka berikanlah pertolonganmu. Lalu Allah Subhanahu wa taala jawab dan kabulkan doa Nabi Nuh alaihi salam. Ketika Nabi Nuh memohon meminta kepada Allah, anni maghlubun fantasir. Fafatahna alaihim abwaab as-samaa'i bima'in munhamir. Lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan azab. Dengan Allah bukakan pintu langit. Allah turunkan hujan yang amat deras. Wa fajjarna al-ardha 'uyuna. Dari atas Allah bukakan pintu langit, dicurahkan hujan yang sangat deras. Dari bumi Allah bukakan mata air sehingga mengeluarkan air yang juga deras. Faltaqal ma'u 'ala amrin qad qudir. Maka bertemulah air dari atas dengan air dari bawah sehingga terjadilah gelombang air bah yang besar. Ikhwatan iman. Maka sebelum air ini meluap, Nabi Nuh dan para pengikutnya telah naik di atas kapal. Apa yang selama ini dijadikan bahan cacian dan olok-olok kaum Nabi Nuh sampai mereka mengatakan Nabi Nuh gila. Ketika Nabi Nuh membuat kapal di gurun yang tidak ada air. Dan mereka melihat dan menilai ini sebuah kegilaan. Tapi di balik itu semua, Allah Subhanahu wa taala punya kehendak. Akhirnya ikhwatul iman, Allah Subhanahu wa taala menceritakan, setelah diturunkan azab dan Allah selamatkan orang-orang yang beriman naik ke atas kapal, dan terjadilah gelombang yang besar, air bah, banjir dari atas kapal sebagaimana diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh melihat putranya. Nabi Nuh melihat anaknya. Di mana anaknya ini termasuk orang yang mengingkari dan mendustakan risalah yang dibawa oleh Nabi Nuh. Maka ikhwatul iman, seperti diceritakan oleh Allah Jalla wa Ala di dalam Al-Qur'an, Nabi Nuh memanggil buah hatinya, memanggil anak kandungnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya bunayyarkam ma'ana. Kata Nabi Nuh memanggil anaknya dari atas kapal, wahai anakku, mari sini nak naik bersamaku. Mari sini naik. Kau muslimin yang dimuliakan oleh Allah. Disinilah awal poin pembelajaran yang ingin kita garis bawahi. Begitu Nabi Nuh memanggil anaknya, dan dari kejauhan, ketika anaknya mengambang berenang di gelombang air yang besar ini, dari kejauhan dia melihat ada sebuah puncak bukit. Di mana puncak bukit ini tidak tersentuh oleh permukaan air. Maka dia mengatakan dengan kekerasan hatinya, setelah dihimbau, dipanggil oleh ayahnya agar dia naik ke atas kapal, maka dia mengatakan kepada Nabi Nuh ayahnya, sa'awi ilal jabal ya'simuni minal ma'. Seperti diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, dia mengatakan, tidak, aku akan menggapai puncak bukit itu dan aku akan selamat. Ikhwatul iman, inilah kita manusia. Dari apa yang ada di dalam kehidupan kita, selalu kita melihat, yang kemudian kita mengambil kesimpulan untuk
menentukan sikap dan langkah kita. Seperti yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam ayat yang mulia ini. Ketika dari kejauhan, saat di mana anak Nabi Nuh ini terombang-ambing di dalam gelombang ini, maka dari kejauhan dia melihat sebuah puncak bukit yang tidak tersentuh oleh permukaan air, yang menurut prediksinya, menurut pandangannya, dan menurut teori manusia, apabila dia mampu mencapai puncak bukit tersebut, maka dia akan selamat. Namun ikhwatul iman, seringkali kita berhadapan pandangan, prediksi, atau apapun yang kita jadikan sebagai acuan dalam langkah kita tidak sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan dan gariskan. Yang tentu kita membaca dan melihat serta memahami ketentuan dan garisan Allah Azza wa Jalla tersebut berdasarkan dalil, baik di dalam firman-Nya dari kalamullah ataupun dari lisan nabinya yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah risalah, inilah agama yang bisa jadi Allah Azza wa Jalla akan memberikan ketetapan, ketentuan tidak seperti apa yang kita pandang. Dan bagaimanapun ikhwatul iman, lihat apa yang diceritakan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam kisah putra Nabi Nuh ini. Ketika dia memprediksikan dan ketika dia menyatakan bahwasanya dia akan selamat dari gelombang air ini bila dia mampu mencapai puncak bukit itu. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menggariskan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mempunyai sebuah ketetapan di mana kata Allah Azza wa Jalla, Allah mengatakan la 'asiman liyawm, kata Allah. Ini ketetapan Allah yang sangat berbeda dengan prediksi anak Nabi Nuh. Ketika anak Nabi Nuh menganggap bila mana dia sampai ke puncak bukit itu dia akan selamat, apa kata Allah dalam ketetapan dan ketentuannya di dalam syariat Allah? Allah mengatakan la 'asimal yaum, tidak ada tempat selamat pada hari ini kecuali di atas kapal. Maka di sini ikhwatul iman berbeda antara prediksi seorang manusia dengan ketetapan Allah. Maka lihat bagaimana tipikal manusia. Dia akan berusaha untuk menggapai, mewujudkan apa yang dia prediksikan. Tidak sadar akan keterbatasannya, akan kelemahannya, akan kealpaannya. Seperti yang dilakukan oleh putra Nabi Nuh, dia berupaya, berusaha dengan sekuat tenaga, berenang dan berenang, berenang sampai dia ke puncak bukit sesuai dengan apa yang dia prediksikan. Bahkan dia sudah berada di atas puncak bukit yang tidak tersentuh oleh air, yang dia kira di situ ada keselamatan, sementara dia abaikan dan dia lupakan ketetapan, ketentuan Allah. Maka apapun itu ikhwatul iman, bagaimanapun teori manusia, prediksi manusia, pandangan manusia, manusia punya keterbatasan dan kelemahan. Dan ketika hal itu bertentangan, berbeda, berselisih dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla, pasti yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Dan inilah dasar akidah kita, bahwasanya apapun yang kita inginkan, apapun yang kita kehendaki, itu belum tentu dan tidak akan mungkin terjadi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menginginkan. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kisahkan perjalanan kehidupan anak Nabi Nuh ini.
Ketika dia sampai di puncak bukit sesuai dengan prediksinya, dia pun sempat menghela nafas beberapa saat, seolah-olah apa yang dia prediksikan itu adalah sebuah yang nyata. Tapi apa kata Allah Azza wa Jalla ketika Allah menceritakan bagaimana kisahnya, fayatihil mauju fakana minal mughraqin, padahal dia telah sampai di puncak bukit seperti yang dia prediksikan, yang dia kira dia selamat, dia pun melegakan nafasnya seolah-olah dia telah mencapai sebuah titik kemenangan, seolah-olah dia telah mencapai titik keselamatannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki lain, apa yang terjadi? Fayatihil mauju fakana minal mughraqin. Memang dia berada di atas puncak bukit itu, sementara permukaan air bah ada di bawah, tidak mengenainya. Tapi Allah Subhanahu wa taala punya cara. Fayatihil mauj, tiba-tiba datang hempasan gelombang menghantamnya, padahal dia berada di atas. Tapi ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu yang berbeda dengan apa yang dikehendaki oleh manusia, maka yang pasti terjadi adalah keinginan dan kehendak Allah Azza wa Jalla. Fayatihil mauju fakana minal mughraqin. Akhirnya apa yang terjadi, ikhwatal iman? Akhirnya putra Nabi Nuh tenggelam, terseret oleh gelombang, dihantam oleh ombak, sehingga kemudian dia mati dalam kekafirannya, tenggelam. Inilah yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla, fakana minal mughraqin. Ikhwatal iman, apa pembelajaran yang bisa kita kutip dari penggalan kisah ini? Seringkali kita manusia lupa akan keterbatasan kita, sehingga kita merasa pandangan kitalah yang paling benar, prediksi kita yang paling jitu, sehingga kita pun mengabaikan dan mengenyampingkan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan di dalam syariatnya, di dalam syariatnya, di dalam kitabnya, sebagai risalah yang harusnya menjadi acuan dan panutan bagi kita. Hanya karena kelegaan kita bernapas sejenak, seringkali kita lupa. Inilah kelemahan, kealpaan kita sebagai manusia. Banyak sekali ikhwatal iman dalam kehidupan kita, apapun itu, yang kalau kita belajar dari penggalan kisah anak Nabi Nuh tersebut, jangan pernah kita bermimpi untuk menentang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Apapun yang telah Allah tetapkan, apapun yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Apa di antaranya? Ikhwatul iman, mungkin sebuah teori dalam kehidupan manusia, dalam membina dan membangun ekonomi misalnya, menumbuh kembangkan harta, yang menurut hitungan manusia, menurut prediksi manusia dan ilmu ekonomi manusia, mereka punya hitungan dan teori dalam upaya dan langkah untuk menumbuh kembangkan harta dengan cara riba. Dengan segala bentuk modul dan apapun yang mereka rancang, sehingga mereka memprediksikan pertumbuhan dan perkembangan harta tersebut akan seperti ini dalam prediksi manusia, dalam hitungan manusia. Dan itu yang mereka atas namakan dan sebut
itu sebuah pertumbuhan ekonomi ya, atau perdagangan. Ikhwatul iman, tidakkah kita belajar dari apa yang Allah kisahkan dalam penggalan kehidupan Nabi Nuh alaihissalam? Sehebat apapun dan sekuat apapun teori perhitungan, prediksi atau apalah namanya dari teori yang ada pada manusia, sekali lagi ikhwatul iman, jangan pernah kita bermimpi itu akan terwujud bila bertentangan dengan ketentuan dan ketetapan Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam masalah ini, menjawab bagaimana prediksi ini. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Kata Allah Azza wa Jalla. Ini ketetapan Allah, ini ketentuan Allah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan yamhaqullahu riba. Allah akan menghancurkan, menghabiskan yang namanya riba. Ini ketetapan Allah. Akankah dengan segala kelemahan kita sebagai manusia, kita mampu mendobrak ketetapan dan ketentuan Allah? Dalam hitungan prediksi manusia, kalau dia memberikan sedekah, berinfak, dalam hitungan dan prediksi manusia, kalkulasi yang dibuat oleh manusia, bila dia berinfak, maka ini akan berkurang hartanya. Ketika dia membantu orang yang membutuhkan, maka akan berkurang isi dompetnya. Kalau dia memberikan bantuan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, maka bisa-bisa hartanya tersebut akan habis. Ini hitungan prediksi manusia. Tidakkah dia melihat kepada ketetapan Allah Azza wa Jalla ketika Allah mengatakan wa yurbis sadaqat? Justru Allah akan menumbuh kembangkan harta dengan sedekah. Nah, ikhwatul iman, seringkali kita kadang-kadang berhadapan ya dengan titik lemah kita sebagai manusia. Seolah-olah kita lebih tahu, seolah-olah kita lebih pintar, seolah-olah kita lebih bisa menggapai segala keinginan kita tersebut. Lalu kita abaikan ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla. Jangan terbuai. Sekali lagi, jangan terbuai kita. Ketika memang mungkin Allah Subhanahu wa taala uji kita, sehingga dengan itu kita terbuai dan kita yakin, sehingga kita mati-matian mempertahankan teori dan akal kita tersebut, prediksi kita tersebut. Sebagaimana kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, kalau kita lihat lebih dalam bagaimana kisah anak Nabi Nuh tadi, dia berusaha sesuai dengan prediksinya. Kalau dia sampai di puncak bukit itu, dia akan selamat. Allah mudahkan, sehingga dengan dia menggapai, berenang terus, membelah gelombang dari air bah ini, sampai dia di situ. Dan dia tegak, naik ke atas puncak bukit di situ. Mulai dia menghela nafasnya, seolah-olah dia membukakan kedua tangannya, menunjukkan dan membusungkan dadanya, menjemput kesuksesan dan keberhasilan. Itulah manusia. Makanya tadi kita katakan, Allah berikan waktu, kesempatan bagi dia untuk menghela nafasnya, seolah-olah dia membusungkan dada. Ini aku, aku selamat, aku telah sukses, aku telah berhasil. Dan ini yang membuat dia lupa bahwasanya kenikmatan yang Allah berikan, kesuksesan yang mungkin dia bisa raih, dia bisa gapai, itu hanya sesuatu yang mungkin bersifat istidraj. Allah ulur,
sehingga akan muncul rasa ujub di dalam diri manusia tersebut. Inilah aku. Yang kembali poin ini akan menggerogoti dan menodai akidah seorang manusia atau seorang mukmin. Karena sesungguhnya akidah seorang mukmin atas setiap anugerah dan karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Seperti yang diuraikan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Sikap seorang mukmin ketika dia mampu memperoleh atau menggapai sebuah kenikmatan, sebuah kesuksesan, maka akan menodai akidahnya apabila dia mengatakan, aku bisa meraih ini karena aku begini, aku mendapatkan ini karena kehebatanku, aku bisa ini adalah karena usahaku dan yang lainnya. Ini adalah ucapan yang harusnya jauh dari lisan orang-orang yang bertauhid. Karena orang yang bertauhid, ikhwatul iman, apapun yang Allah karuniakan di dalam hidupnya, maka dia akan katakan, hadza min fadli rabbi. Semua ini adalah anugerah karunia Allah. Itulah orang-orang yang beriman. Itulah orang-orang yang bertauhid. Maka ikhwatul iman, ditambah lagi rasa ujub tersebut pada orang yang mengira dia mampu mendobrak ketetapan dan ketentuan Allah Azza wa Jalla, sehingga mungkin dengan segala hitungan dan teorinya, sementara Allah mengatakan sebuah ketetapan yang bertentangan dengan teorinya terhadap hitungan, menumbuh kembangkan harta dengan cara riba, sementara Allah mengatakan wa yamhaqullahu riba, justru riba itu akan membinasakan dan menghancurkan harta. Allah beri dia angin segar sebagai langkah istidraj, yang tidak jarang dengan hal itu dia pun akan tumbuh rasa angkuh di dalam dirinya. Inilah saya, inilah segala sepak terjang dan teori yang saya kedepankan, usaha yang saya keluarkan. Dengan itu dia merasa dia bisa meraih kesuksesan dan tumbuh kembangnya hartanya sesuai dengan apa yang dia prediksikan. Padahal itu adalah sebuah istidraj yang jangan sampai dia lengah seperti yang kita katakan. Maka belajarlah dari kisah putra Nabi Nuh. Apapun yang ada dalam kehidupan kita ikhwatal iman, yang akan terjadi dan akan berlaku itu adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Maka sikap seorang mukmin, seorang yang bertauhid, tetaplah kita berjalan sesuai dengan garis dan koridor syariat Allah Azza wa Jalla. Karena apapun ikhwatan iman, itulah yang terbaik dalam hidup kita. Dan apapun ketika bertentangan dengan apa yang telah digariskan oleh Allah Azza wa Jalla, ingat, kalaupun dia sampai di puncak bukit itu dan dia bisa menghela nafasnya dengan sempurna, itu hanya sesuatu yang sifatnya semu, sesaat, dan mungkin lebih mengkhawatirkan lagi ketika kenikmatan sesaat itu hanyalah sebuah istidraj dari Allah Azza wa Jalla untuk mengulur sehingga kita bertambah jauh dari jalan Allah Azza wa Jalla. Wal'iyadzu billah. Maka ya ikhwatal iman, pelajaran yang bisa kita ambil di sini dan masih banyak hal-hal yang lain yang ada di dalam kehidupan kita ikhwatul iman yang mungkin bisa kita tambahkan. Seperti apa? Seperti bagaimana kondisi sebuah masyarakat? Apa yang ada di dalam kehidupan bermasyarakat yang bisa saja Allah Subhanahu wa taala uji mereka dengan kesempitan?
Allah subhanahu wa ta'ala bisa saja memberikan kepada mereka sebuah ujian yang membuat kehidupan ekonomi mereka sulit. Apa yang ada dalam kehidupan mereka serba sempit. Ikhwatul iman, apa yang mereka usahakan tidak ada menggapai sebuah hasil. Segala upaya mereka, baik itu bercocok tanam, beternak dan sebagainya, seolah-olah tidak pernah lepas dari kata gagal dan gagal dan gagal. Maka negeri itu menjadi sebuah negeri yang hampir mati. Seolah-olah hilang keberkahan dari negeri tersebut. Di mana-mana terjangkit wabah penyakit. Keadaan masyarakat semakin sulit. Apapun yang terjadi, ikhwatul iman, maka segala macam 1001 teori para ahli sementara Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan di mana Allah akan membukakan pintu keberkahan sebagaimana Allah azza wa jalla firmankan di dalam Al-Quran, walau kana ahlul qura amanu wattaqaw lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Apa kata Allah azza wa jalla? Apabila satu penduduk, apabila satu negeri di mana penduduknya amanu wattaqaw, jika mereka beriman, bertakwa, lafatahna alaihim barakat, maka kami akan bukakan, kata Allah azza wa jalla, untuk mereka pintu keberkahan, pintu keberkahan. Bukan hanya satu pintu keberkahan, tapi Allah azza wa jalla buka beberapa pintu keberkahan. Barakatim minas sama'i wal ardh. Bukan hanya dari bumi, tapi juga dari langit. Maka ikhwatul iman, jangan kita hanya menganggap apa yang akan kita lakukan itu adalah suatu hal yang sesuai dengan harapan dan keinginan kita ketika itu bertentangan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kembalilah kita kepada apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah amanahkan untuk kita. Bercermin dan belajarlah kita sesuai dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah gariskan. Karena sesungguhnya kehidupan kita, apa yang ada di dalam kehidupan kita ini, maka ini tidak akan pernah terlepas dari ketentuan dan kehendak Allah azza wa jalla. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan ini kepada kita, maka hanya kepada Allah kita bersandar. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah subhanahu wa ta'ala Rabb yang menciptakan kita, yang Maha Esa. Hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita berharap. Maka ikhwatal iman, jalanlah sesuai dengan ketentuan dan koridor yang telah ditetapkan oleh Allah. Dan ingat, apapun teori, prediksi, perhitungan dari manusia, kita ini adalah hamba yang lemah. Tidak akan mungkin itu bertentangan, berbenturan dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan. Maka inilah ikhwatal iman, sebuah pembelajaran yang bisa kita petrikan dalam kehidupan kita dari sepenggalan kisah yang Allah tunjukkan di kehidupan putra Nabi Nuh alaihissalam. Mudah-mudahan ikhwatul iman, kita termasuk orang-orang yang bisa mengambil ibrah dari ketika kita membaca kisah-kisah dan sejarah. Orang bijak mengatakan, banyak orang yang membaca sejarah, tapi hanya sedikit di antara mereka
yang bisa mengambil pelajaran dari sejarah tersebut. Nah, inilah ikhwatul iman, hal yang bisa kita ketengahkan. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perhitungan dan pertimbangan bagi kita untuk menentukan pilihan langkah kita ke depannya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim, walhamdulillahi rabbil alamin. Mungkin sebelum kita tutup, jika ada satu dua pertanyaan, silahkan. Silahkan, Pak. Baik. Kekuatan iman dan ketetapan Allah, apa hubungannya dengan takdir? Jadi gini, takdir itu ketentuan dan ketetapan Allah dalam diri kita. Maksud yang kita katakan tadi, ketetapan Allah di dalam syariatnya. Contoh seperti tadi, ya. Contoh dalam kisah yang menjadi acuan pelajaran kita. Allah mengatakan bahwasanya putra Nabi Nuh ini tidak akan selamat. Itu ketetapan Allah. Allah mengatakan la asimal yaum. La asimal yaum. Kata Allah tidak ada selamat. Ini ketetapan Allah, tidak ada selamat kecuali di atas kapal. Kalau mau selamat naik kapal, kan gitu. Itu ketetapan Allah. Itu yang Allah gariskan. Nah, sementara anak Nabi Nuh menganggap bahwasanya di bukit itu dia bisa selamat. Makanya dia berusaha menggapai itu. Ya. Lalu kemudian ternyata apa yang terjadi? Ketetapan Allah kah atau pandangan prediksi anak Nabi Nuh? Pasti ketetapan Allah. Inilah yang kita katakan dengan ketetapan dalam kisah tadi. Nah, apa hubungannya dengan takdir? Yang terjadi pada anak Nabi Nuh itu adalah takdir yang telah Allah tuliskan untuknya. Ya, jadi bahasa ketetapan yang kita katakan tadi dalam syariat Allah. Ya. Dalam syariat Allah. Nah, kalau bicara masalah takdir, itu terkait kepada individu kita, hamba, yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan pada masing-masing kita. Ya. Ketetapan yang kita sebut tadi, syariat Allah. Allah mengatakan kalau begini akan begini. Ya. Seperti tadi. Kita beri contoh dalam teori untuk mengembangkan harta. Orang mungkin punya hitungan. Dipinjamkan 10 juta kepada seseorang, nanti orang itu membayar diangsur, ya, dengan ada penambahan menjadi 12 juta. Artinya, uang dia yang 10 juta itu setelah 12 bulan, maka ini akan bertambah, akan tumbuh menjadi 12 juta. Ini pertumbuhan ekonomi menurut pandangan prediksi manusia. Sementara itu adalah hukumnya riba. Apa kata Allah? Yamhaqullahu riba. Allah akan binasakan harta dengan riba. Ini ketetapan Allah. Tapi kita, kelemahan kita manusia, kita tetap memaksakan keinginan kita. Sesuai dengan prediksi kita, perhitungan kita. Yakinlah ikhwatal iman. Apapun itu yang akan jumpa, yang akan terjadi, yaitu apa yang Allah telah tetapkan di dalam syariatnya. Sesungguhnya riba itu tidak menumbuh kembangkan harta. Justru kalau Allah subhanahu wa ta'ala beri kita ulur waktu, terasa oleh kita keuntungan, terasa oleh kita bertumbuh, bertambah harta kita. Padahal ini jelas riba. Itu hanya istidrat sesaat. Sebagaimana anak Nabi Nuh tadi, dia dengan lega bernafas di atas bukit itu. Tapi apakah itu yang sebenarnya akan terjadi? Tidak. Jangan seseorang terlena karena kebaikan, kenikmatan sesaat yang dia raih tersebut. Ini yang ingin kita ingatkan, ikhwatul iman. Kebanyakan kita terlena, bahkan tadi kita katakan akan datang lagi keburukan yang lain
ketika apa? Justru di situ muncul ujub pada dirinya, rasa bangga. Nih kan? Benar. Sesuai dengan teori saya, itulah hebatnya saya. Allah akan giring dia ke sana. Makanya ingin kita ingatkan lewat kisah ini, ikhwatal iman. Jangan sampai kalaupun kita merasa ada kelegaan kita, seperti leganya anak Nabi Nuh di atas bukit itu bernafas, dia merasa dia selamat. Itu hanya sesaat. Jangan kita terlena. Karena Allah menetapkan di dalam kitabnya tidak ada keselamatan kecuali di atas kapal. Terbukti fayatihil mauju. Allah punya cara. Allah punya cara. Maka ikhwatul iman, kuncinya di sini ya, yang ingin kita jawab terkait pertanyaan, maksud kita dengan ketetapan Allah, maksud yang kita katakan dengan bahasa atau ungkapan ketetapan Allah itu maksudnya adalah syariat Allah. Apa yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan. Ya, bukan terkait dengan ketetapan ketentuan Allah pada masing-masing kita. Itu yang kita bahasakan atau istilahkan dengan istilah takdir. Memang ketika itu terjadi, itulah takdir kita. Ya, apa yang terjadi? Dia berenang sampai ke bukit itu. Kemudian tiba-tiba dia bernafas 3-4 kali hela nafas, tiba-tiba datang gelombang, ya, sehingga dia terhempas, dia mati. Itulah takdir dia. Tapi yang kita istilahkan tadi ketetapan itu bukan dalam bab takdir, tapi yang kita katakan ketetapan itu adalah dalam syariat Allah. Nah, itu dia ikhwatul iman. Ya. Jadi seperti Allah, kita beri satu contoh lagi untuk mendekatkan pemahaman kepada kita. Terjadi wabah misalnya. Ya. Terjadi wabah di luar prediksi manusia. Ya. Ikhwatul iman. Apa ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan dalam syariat Allah? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, misalnya anggap seperti ini, ya, terjadi kemarau yang panjang. Terjadi kemarau yang panjang. Maka para ahli, para pakar ini akan mengeluarkan segala isi kepala mereka sebatas teori manusia. Dibuat hujan buatan. Ya. Dari sekian banyak hujan buatan yang dibuat, bisa jadi 1-2 berhasil, tapi belum memenuhi kebutuhan. Ujung-ujungnya apa? Yang ada adalah akhirnya pemerintah angkat tangan. Tidak ada lagi biaya untuk membuat hujan buatan. Ikhwatul iman. Allah telah menggariskan di dalam syariatnya. Apa kata Allah? Apapun keburukan yang terjadi, ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan, musibah dan petaka, salah satu penyebab utamanya tidak lain dan tidak bukan adalah dosa manusia. Dosa manusia. Maka bagaimanapun 1001 teori kita, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, tidak kita iringi dengan syariat Allah Azza wa Jalla untuk kita sadar, bertaubat, minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa dan kesalahan kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Allah Jalla wa Ala mengatakan, "Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara." Perbanyaklah istighfar. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Dengan masyarakat kembali ke jalan Allah, bertaubat kepada Allah, minta ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Apa kata Allah? Fastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara. Ini ketetapan Allah dalam syariatnya.
Perbanyaklah istighfar, maka Allah akan turunkan bantuannya. Allah akan turunkan hujan. Makanya ikhwatal iman, pada pelaksanaan salat istisqa, salat minta hujan, dianjurkan para hadirin ketika sebelum dan sesudah melaksanakan salat istisqa, memperbanyak istighfar dan taubat kepada Allah. Ini ketetapan Allah. Bukan kita mengatakan salah segala langkah dan teori manusia untuk mewujudkan upaya dan usaha. Ini bagian dari ikhtiar selama tidak bertentangan. Tapi ketika itu bertentangan dengan ketetapan Allah, didatangkan para dukun, para pawang hujan dari seluruh penjuru Nusantara misalnya, ini bertentangan dengan akidah kita, buang. Tapi selama langkah dan ikhtiar yang tidak bertentangan dengan syariat agama kita, silahkan kita lakukan. Tapi sesungguhnya apapun yang kita lakukan itu hanyalah bagian dari ikhtiar. Yang terjadi itu bukan karena ikhtiar kita. Ini yang harus kita yakini sebagai seorang mukmin. Yang berlaku itu pasti ketetapan Allah Azza wa Jalla. Makanya ikhwatul iman, kita kaitkan tadi dengan ungkapan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad At-Tamimi di dalam kitabnya Kitabut Tauhid. Apapun yang Allah berikan dalam kehidupan kita berupa karunia dan nikmat, sebagai seorang mukmin selalulah kita mengucapkan hadza min fadli rabbi. Apa yang kita genggam, apa yang kita nikmati, memang kita berusaha. Tapi ketahuilah ikhwatul iman dan sadarilah, sesungguhnya yang memberikan kepastian itu bukan karena usaha kita, tapi betul mutlak adalah anugerah dan karunia Allah Azza wa Jalla. Lihat, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap menyuruh kita berusaha, hanya bersandar biar ajalah bagaimana ketetapan Allah, itu juga tidak boleh. Dalam kisah Maryam, ketika Maryam hampir melahirkan, diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Maryam, ketika Maryam hampir melahirkan, lalu kemudian kata Allah Azza wa Jalla, Maryam merasa berat. Kemudian dia mengatakan, ya laitani mittu qabla hadza wa kuntu nasyan mansiya. Jika aku mati dalam kondisi ini, aku jauh dari daerahku, dari kaumku, maka jika aku mati orang akan lupa denganku. Wa nadaha min tahtiha alla tahzani. Kata Allah, jangan sedih, kata Allah. Qad ja'ala rabbuki tahtaki sariya. Telah dibentangkan untukmu alas, maka beristirahatlah di situ. Dan ada sungai yang mengalir di bawahnya. Wahuzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit 'alaiki rutban janiya. Ketika dia tersandar di dekat pohon kurma, lalu kata Allah Azza wa Jalla, apabila engkau ingin makan, wahuzzi, cukup goyangkan pohon kurma itu. Tusakit 'alaiki rutban janiya. Apa daya, apa tenaga seorang wanita yang mau melahirkan untuk menggoyang pohon kurma yang besar? Tapi kenapa Allah suruh Maryam bila dia mau makan untuk menggoyang pohon kurma yang pasti tidak akan tergoyang? Begitu besar pohon kurma, akan digoyang oleh orang yang bertenaga kuat saja mungkin akan diam itu pohon. Apalagi oleh seorang wanita menjelang melahirkan. Tapi Allah tidak mau manusia ini berpangku tangan. Allah juga mau dan cinta kepada hamba-hambanya yang berusaha. Makanya disuruh oleh Allah goyang pokok kurma itu. Padahal tidak akan tergoyang. Tapi lihat, Allah ajarkan. Tusakit alaiki rutaban janiyah. Maka pokok kurma itu akan menjatuhkan. Bukan goyangannya yang menjatuhkan. Makanya ini dia ikhwatul iman. Tetap kita berusaha, selama usaha dan upaya kita tidak bertentangan dengan syariat Allah, lakukan. Dan kalaupun kita berusaha, sadari, camkan, sesungguhnya yang kita dapatkan dari usaha itu bukan karena usaha kita, tapi karena rahmat dari Allah Azza wa Jalla.
Jadi inilah ikhwatul iman, ya, pelajaran yang berkaitan dengan akidah dan keimanan kita sebagai seorang mukmin. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menuntun jalan kita hingga akhir hayat kita. Wallahu taala alam. Mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.